Biasa. Ada rasanya nggak? Ada. Apa sih? Ya itulah. Mungkin pakai saus di cotol-cotol. Udah. Apa? Kencang ya, kencang apa? Dan mana sih? Oh iya, pakai sambal enak tuh. Ini banget ya ngeliatnya itu. Siurup tuh, siurup John. Ya? Sok babi. Kenyal ya? Selesai meeting jam berapa? Tapi kalau saya nggak lihat Gojek sih ya. Gojek ada lah. Oh ini Gojek ya? Yang motor? Motor. Ada motor. Bisa naik Gojek ini. Mexik, Grab. Kalau Mexik kan udah emang kenal ditempelin kan, biar dia ada bilang kebutuhan. Nah untuk di Batam taksi online itu tidak semuanya boleh mengambil sesukanya. Contohnya di bandara. Di bandara itu nggak boleh. Itu namanya sintai. Nah, jadi diperbolehkan. Dikhususkan untuk cek. Tadi saya kan tadi ngasih. Ih, sabar.
jauh ya. Lumayan ya. Lumayan. Sembilan. 700. Total 700. Murah juga ya. Berapa? Kalau pitung ibu berapaan? 25 ibu. 12. Teh tawar 5.000. Nasi goreng. Enggak, aku nasi goreng. Kering, lempar basah. Yang rekomendasinya. Biasanya itu juga. Kayaknya kan, Mbak. Satu porsinya berapa? Sini, Mbak. Oh, saya kan pokoknya, Mbak. Dua aja, dua porsi. Dua porsi itu 10. Satu porsi sini. Bapak Ibu udah tahu di sini kalau Bapak Ibu mau menikmati itu boleh. Ada sampelnya nggak Mas? Belum pernah lihat ya. Di sini ekstasi. Itu masih di terus. Jambul. Ambigun. Jangan Mbak, aku mau. Apa sih? Dia mau makan ini, mau dibungkusin katanya. Berapa? Bungkus aku tante. Subaru, kopi baru, tapi Subaru nggak bisa dibawa. Nah ini nggak bisa bawa buang nih. Robicon, ya V, belakangnya ada V-nya. Kalau nggak hitam dirubah dia lagi ini. Kita rempah makanan, jadi minyak ini ada kering, ada lembab, ada basah. Makanan ciri khas Batam. Yang mie. Kalau misalkan ada kita masuk beli terus kita dibawa keluar, ditangkap itu bukan urusan di lain pribadi. Ini kalau masih di kawasan itu masih dilindungi. Kalau kebanyakan di sini Bapak Ibu untuk narkotika itu sabu yang banyak tertangkap. Coba dengerin, pasti sabu. Kalau untuk esnasi enggak. Kalau yang di berita-berita coba ada penangkapan makan sapi. Sop seafood. Makan malam. Batam ya. Oke. Enak gitu. Thank you.